Silahkan yuk. Oke. Okay. Kita nih. Tar. Kan okay. Tadi mas kemana mau all in lah. Ini rumusnya Yudi. Ini Sochi Ara loh. Sochi Ara. Gak percaya mereka kemarin Sochi Ara. Dua-dua kali dipompom dua kali itu. Gak ada yang masuk. Awal masuk sendiri Ara sendiri ya udah. Ini. Udah konten semua nih? Belum. Oke. Okay. Ini udah? Ya, udah. Oke. Okay. Thank you buat teman-teman. Ini kita mainnya cepat aja. Harusnya pakai di Stockbit ya, grafik Stockbit, tapi karena enggak pernah daftar di Stockbit, jadinya ya buat-buat sendirilah pakai saham apa pakai data-data yang ada di IDX. Jadi itu ada saya buat sendiri, ada kondisi-kondisi untuk frekuensi, sama untuk kita lihat apa akumulasi dari asing-asing juga. Oke, masih kedengeran kan? Ya, dengar. Oke, jadi kita langsung masuk aja. Jadi bisa langsung kita mulai dari sekarang. Pertama kita dari watch kita dulu ya. Jadi ya, oke. Okay. Kalau dari frequency spike-nya nggak masuk, berarti masih normal. Jadi maksudnya frequency spike ini berlangsung selama satu minggu terakhir. Soalnya kalau misalnya saya buat itu sampai satu bulan belakangan, datanya terlalu banyak dan juga jadi bias. Jadi ini cuma data satu minggu terakhir. Jadi kalau misalnya ada keterangan accepted di sini, berarti ada lagi akumulasi pembelian dari bandar ataupun dari asing. Nah, berarti kalau was kita frekuensinya masih berarti normal. Di sini kita bisa lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 11. Saya cuma cari sampai minggu-minggu terakhir aja untuk kita lihat grafiknya. Di sini rata-rata was kita dibeli, habis itu dijual 11%, jual lagi 11%, habis itu beli lagi 7%. Average-nya itu kalau akumulasinya selama bulan November-Desember itu masih minus, tapi akumulasi bulan Desembernya minusnya kecil. Jadi sekarang nih berarti was kita ini masih pelan-pelan udah mulai lagi diakumulasi sama asing. Jadi seperti gambar Ojo tadi. Ini asing ya Yud ya? Ini asing. Ya, yang mau akum. Oh, ini akum. Jadi saya bilang nih asingnya ini tanggal 11 kemarin mereka belinya 7% dari total pembelian pada hari tersebut. Tapi secara average-nya akumulasi bulan Desember itu minus 0,08. Jadi mungkin mereka masih agak jualan dikit. Jadi sebenarnya kalau was kita ini kemungkinan besar bisa direkomendasi buat beli, tapi ya dari asingnya masih bisa akan masuk lebih banyak lagi kayaknya. Jadi asing kemungkinan masih akan jualan ya. Tapi masih jual, tapi udah mulai akum ya. Benar, masih jual tapi belum akum. Ya. Bisa jadi sih mungkin karena SWF mau tanda tangan dia bisa siap ya. Iya. Nah. Oke. Okay. Kemudian kita masuk ke TTP. Oke, ini ada diakumulasi ke TTP. Bisa asing, bisa bandar di sini. Ini bisa mulai dibeli. Tapi kalau kita lihat sekarang perjalanannya adalah dari sekarang itu. Nah, kemarin-kemarin itu mereka mulai jualan, masih jualan ini. Sampai tanggal 10 Desember pun masih jualan ini. PTPP ini sama asing. Mereka baru beli positifnya baru tanggal 11 kemarin. Tapi akumulasinya masih minus. Kalau saya sih tunggu dulu lah kalau misalnya mau beli PTPP ini. Sama lah ya. Ya, ini masih asing masih jualan ini. Jadi saya sih nggak terlalu recommended untuk beli PTPP. Kemudian kita lihat Wika. Hey, Wika. Wika 0, min 3, min 10, 2, min 9, 1, min 3. Tapi langsung gede di hari terakhir, 14%. Nah, jadi kalau saya lihat dari seperti ini, akumulasi juga sama. November-Desembernya 0,1, minus 1. Saya jalan bilang sih, udah mulai akum juga. Ini juga mulai bisa pantau juga Wika untuk masalah asingnya. Karena dia masuknya itu di hari terakhir itu masih 14%. Jadi
Oke, masih bisa mulai akum, bisa dipantau juga. Tapi Wika sama Was kita juga sama kan, masih belum tuh KW-nya kan? Masih ya. Mentus ya. Wah, oke. Ya. Berarti benar berarti. Jadi, Adi juga sama nih. Minus 2, 6, minus 1, 2%, 5%. Tapi nah, Desember udah akum ya, udah positif, positif kan? Ya. Udah positif. Jadi 6, 1, 2, 5, ini udah mulai akhir, udah mulai bagus lah. Ya. Ini juga sama nih, asing juga sudah mulai akum. Ini bisa dipantau juga. Oke, kemudian WG. WG 5, minus 4, minus 5, minus 2, 3, minus 6, 1, 3. Wow. Ini berarti udah mulai habis ini jualannya nih. Ini kemungkinan besar bakal konsolidasi kayaknya. Tadi juga sama ya, WG udah habis ya, tinggal konsolidasi pasti ya. Kalau tadi tadi kata Odit bilang tadi. Yang jelas sekarang sih minus kan akum. Iya, jadi ini aku masih jualan lah. Saya bilang tunggu dulu aja sampai ada keterangan jelas mereka mulai batu banyak. Kemudian Weton. Wah, ini juga jualan banyak kemarin mereka nih. Minus 12, minus 14, minus 6, minus 18, minus 6. Tapi udah mulai akum lagi 2, 5. Saya bilang masih jualan lah ini. Jadi mending di hold dulu kalau misalnya kita melihat asing ya. Kalau kita melihat asingnya sih, saya sih prefernya sih saya belum mau masuk di sini. Kemudian USDT 0 1 minus 8 2 1 minus 2 2 ya sama. Juga masih belum mau masuk juga di sini kecuali yang ambil alih itu bandar lokal. Kalau kayak gini misalnya masih naik terus tapi asing masih kecil-kecil berarti ya bermainnya lah bandar lokal berarti. Kemudian di Petero. Ini mah untuk fix bang. Fix semuanya yang main adalah bandar lokal berarti Pepero ini. Iya, ini asal beli lokal ya. Mau fix ini mah yang main lokal ini. Ini kita berarti sesuai tadi kalau misalnya bener Asabri tadi targetnya adalah 170 ya kita masih bisa nebeng lah. Karena asing sama sekali nggak ada yang mau masuk di sini. Mereka tahu di jebakan Batman ini daripada mereka masuk ya udahlah mending mainkan dulu kalian gitu. Kalau misalnya dapat target baru masuk kayak gini. Okay. Jadi asing sama sekali nggak masuk. Jadi ini bandar akumulasi tapi asing nggak. Gitu, ya. Jadi kalau misalnya prinsip kita lahir penting nebeng, nah tadi masalahnya kalau saya bandar lokal ini kan tahu sendiri ya, lumba-lumbanya kan luar biasa, begitu masuk langsung dijarumin, langsung masuk jarumin, nah itu yang buat khawatir tuh biasanya. Makanya saya lebih prefer itu melihat asing ikut gitu, jadi nggak terlalu deg-degan kita dibawa jarum habis dibanting gitu kan. Kalau asing kan biasanya nggak parah-parah kali lah. Biasanya kan juga masih mikir-mikir lah gitu kan. Kalau lokal kan yang penting cuan semua misalnya. Oke, PPRE. PPRE 2, 2, 2, minus 1, minus 1, 2, minus 2, 5. Ini oke juga PPRE. Okay. Ini juga bisa ya, asing juga mulai akumulasi nih, sedikit-sedikit. Tapi masih lemah sih. Oke, nah ini yang saya bilang tadi nih, JSMR. Nah, ini saham favorit saya yang sudah saya masukin ini. Noise, ini yang paling serem. 17%, minus 2, 12, 14, 17, minus 3, 8, 9, full akumulasi. Ini akumulasi kuat asing. Akumulasi kuat. SMR udah diincar ya? SWM udah diincar tadi. Nah, aku udah masukin dari kemarin nih. Iya. Aku tinggal lihat ininya aja. Oke. Kemudian kita masuk SMBR. Ini lokal ini. Minus 2, 1, 1, 6, 0, minus 2, 0, 9. Wah, ini juga sama nih. Masih lokal ini mah masih mainnya. Iya. Tapi aku tanggal 11 kemarin sih udah beli 9%, tapi itu masih terlalu kecil sih. Saya rasa sih akan naik, tapi ya masih bergantung sama ini. Masih bergantung sama lokal ini mah, untuk semua yang ada di ini nih. Sesuai permintaannya dari lokal-lokal semuanya, Sabri nih buat ini. Oke, kemudian SMGR. Lebih parah lagi nih. Ini terang banget. 17, 1, 18, 19, 13. Oh, tapi 2 hari terakhir dia 26%. Berarti kan memang lagi konsolidasi ya, nggak salah. Iya nih. 2 hari terakhirnya lagi keren ini, 21 sampai 66 nih. Berarti bisa aja besok ini tiba-tiba langsung naik kencang ini. Ya. Oke, berarti asing masuk kuat di terakhir lah ya, 2 hari terakhir. Oke.
Nah, ini juga jagoan juga nih NTT. Set. Nah, ini juga sama keren ya. Tiga nih. Benar ya. Mirip tadi kan sama Shen. Sama. 37 nomor juga. Masih ada peluang 30% lah. Jadi kalau misalnya mau yang mau masuk ke saham-saham ini yang banyak ngikutin asing ya tadi JSMR, SMGR, INTP. Nah, ini bisa masuk lah. Gitu. Tapi kalau misalnya masih berharap sama lokal-lokal, masuk SMBR masih bisa. PPRO masih bisa. Itu betul-betul murni full berharap sama lokal semua itu udah. Song-song gorengan lah ya. Oke, kemudian Kija. Tiga minus tujuh, 18, 4, 23, 6, 17, 5. Ah, ini masih aslinya penjualan ini. Dan juga masih lokal juga. Nggak terlalu ini. Best. Wah, sama. Masuk tipis semua. Ya, saya rasa sih masuk tipis. Nggak perlu mau masuk. Kecuali kalian mau masuk ikutin lokal sih nggak apa-apa. Ini asing kayaknya masuknya tipis nih. Wah. Oke, kemudian Dimas. Dimas juga sama karena baru dibanting kemarin ya. Jadi asing juga kayaknya masih terlalu ada lagi masuk kayaknya ini. 2.0652-8.2%. Wah. Terlalu tipis ini. Paling ya bisa aja sih. Ya, belum. Tapi kalau saya sih belum mau top up gitu. Karang Pawon. Nah, ini saya masuk banyak kemarin nih. Ini alasan yang namanya masuk banyak. 12.1.9.9.10.7. Tapi itu saat terakhir. 11 itu? Iya. Setengahnya itu masuk asing semua langsung. Terus. Nah, katalisnya adalah kemarin itu Pawon itu kemarin ini. Saya baca itu adalah sebagai developer terbaik Indonesia. Dapat penghargaan dia, Pawon. Jadi, dan juga ada apa? Ada beberapa yang mau diakuisisi sama mereka. Jadi, makanya itu jadi mungkin karena asing melihat itu. Mungkin makanya masuk ya. Di 12.1 hari terakhir 52%. Jadi kalau misalnya besok itu, kalau misalnya Pawon masih harganya masih konsolidasi, kalian mau akumulasi di saat-saat masih tanggal 50, di tanggal 11 Desember ini harganya masih tentang situ, ya kalau mau masuk, oke lah. Karena kemungkinan besar akan naik lagi. Oke, jadi asing naik banyak di hari terakhir, min 1 ya. Kemudian Citra. Lihat. Minus 15, 14, minus 4, minus 3, minus 4, 0, 1. Nah, ini juga sama nih. Asing masuk banyak juga di terakhir. Di hamin 1. Tapi masih 25% sih. Kayaknya mereka masih, kalau 5% setelah gue sih 15-14 kayak gini, saya rasa sih mereka masih nunggu momentum kayaknya nih kalau asing ini. Tapi udah mulai akumulasi. Oke. Kemudian kita di TMG dulu. TMG. Wah, ini juga seru nih. 39% ketika hamil satu terakhir. Jadi kemungkinan si itu tuh, Macquarie itu pasti. Ya, ini tapi masuk RX ranking gitu. Tapi akumulasi Desember masih kecil, masih minus tuh. Dari November Desembernya iya, tapi Desember kan kedua. Karena kemarin mereka karena kita TMG ini karena mereka tuh habis jualan yang banyak juga tuh minus 27. Iya, kemarin kan sudah resisten di 15.000 kemarin. Nah, tapi kayaknya mereka udah dapat yang angin-angin segar dan semuanya, makanya mereka langsung masuk banyak lagi di 36% dari kemarin. Jadi, seperti itu kayaknya. Oke, kemudian Adaro. Adaro pasti asing jualan. Jualan. Jangan juga pasukan spekulan retail lokal. Aduh. Enggak. Ini asing jualan ini. Jangan dulu lah. Di pom-pom YouTube sebelah ya. Ini. Ah, jangan dulu lah. Adaro ini. Yang pasti-pasti aja, bro. PTBA. Nah, PTBA juga sama. Mulai dijual tipis. Tapi tipis sih. Sebenarnya ini kayaknya sama. Masuk. Tapi asing juga mulai masuk. Agak gede juga sih. 6%. Kita lihat aja lah perkembangan minggu-minggu ke depannya. Jadi menurut saya sih asing mulai akumulasi, apalagi juga apa sentimen-sentimen batu bara sama justifikasi juga mulai makin bagus ya. Kita lihat aja. Inco. Nah, ini yang paling mantap menurut saya. Oh, keren ini. 12, 24, 23, 24, 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 24
Wah, ini ya, akum terus ya.
Akum terus. Makanya ini asli. Mas Yudi boleh nanya sebentar sebelum lanjut ya. Dana nih. Ya. Ya, itu presentasi foreign akum ini dari Stockbit ya? Enggak. Dari IDX. Dari IDX. Oh, iya, iya. Download, ya. IDX dulu sendiri. Kalau nonton itu udah pernah diajarin juga kok, ada di tutorial apa di Stockbit-nya. Jadi intinya dia ngambil data setiap hari kan di IDX itu diupload mas data summary setiap hari untuk setiap saham, harga closing-nya berapa, harga opening-nya berapa, volume hari ini berapa, asing net buy berapa, net sell berapa gitu. Nah, jadi ini di olah dia. Ini asing net buy ya. Iya, asing kalau positif net buy, kalau negatif net sell. Oke, sip. Siap-siap masih. Nah, Inco masuk list sih berarti nikel. Nikel 0275273. Oh, ini oke juga nih, belum mulai di akumulasi juga nikel ini. Oke. Okay. Mulai akumulasi juga. Oh, kemarin tadi nggak nikel nggak masuk itu nikel. Nah, kemudian UNTR. Oh, ini keren banget ini. 9, 14, 20, 49, 23, 8, 8. Wih, memang mantap sih itu. Parah ini UNTR. Tapi sekarang kalau misalnya BM punya uangnya banyak nih, bisa masuk UNTR ini. Soalnya kemarin nggak masuk mahal. UNTR. Ya, mahal banget. Nah, tapi kalau kayak mas perdana bisa lah gitu masuk. Cuan nih. Mas. Ya, seneng gorengan mas, biar lotnya banyak. Tapi lambat kali kalau UNTR ya dah. Benar enggak? Tapi enggak juga kalau dari seperti ini map lagi sampai terakhir ini udah 68% ini siap-siap mulai terbangin ntar lagi nih harusnya ya paling 2 minggu lah. Iya, teknikalnya baru break. Iya, baru IHNS inverted head and shoulder baru break. Iya. Sikat iya. Jot, pakai warna sabah jot. Iya. Pakai warna sabah. Seperti itu. Dan Elsa 1, minus 1, 2, 1, 2, 9, 13. Ini kemarin yang buat aku keluar dari Elsa 1 ini, Jod. Kode minus 9, minus 13. Nah, udah keluar aja. Ya. Makanya masih asing masih jualan di sini. Lokal sih dia kayaknya. Jadi aku kemarin keluar Elsa 1 gara-gara lihat apa history ini. Ya, udah keluar dulu aja lah, dari yang lain dulu. Okay. Kemudian Antam. Nah, Antam juga bagus nih, 15, 4, 7, 3, 1, 5, 11. Itu lah ya, tapi bagus aja Ningko. Iya, bagus aja Ningko. Tapi Antam juga nggak dilupain, jadi akumulasi juga nih. Jadi bisa dikatakan yang ini, yang kuning-kuning ini udah mulai di net buy kan sama orang-orang asing. AF, kita lihat. Wah, sama ini mah. Bang, lokal ya. Lokal, pemainnya kan di kawan itu. Ini masuk frekuensi spike asingnya nol ya berarti lokal nih semua benar-benar. Ya, kalau frekuensi spike berarti itu banyak big fund-nya ya. Oh, enggak ya, juga ya. Sih. Yang penting frekuensi spike itu adalah yang paling banyak pembelian satu lot apa ketika pembelian gede-gede, itu kan? Gede-gede dalam sekali pembelian itu aja. Tapi kalau misalnya ketika asingnya pada masuk frekuensi spike tapi asingnya kecil berarti bandar lokal yang main di situ. Ya. Okay. Itu aja sih. Jadi apalagi gini, wah ada pasti inilah enough juga sama, wah inilah asing mulai masuk sih enough di 8% tapi terlalu kecil lah untuk yang seperti ini. Aku rasa sih cuman test run doang aja tuh enough itu mereka masuk di asing itu. Jadi menurutku sih asing sih masih pantau lah ini mah untuk enough ini. Ini juga sama nih punyanya Sabri juga kan? Kira. Apa ya? Kira minus 4, 5, 1, 3, 1 ya, jelek lah, jelek. Wah ini asing masih mantau juga lah nih. Oke. Belum lah, kira tunggu konsol. SPC gak mau 2, 3, 4, 7, 4, 4, 6, 20, minus 7, 1. Waduh. Ya frekuensi spike aja gak ada tuh. Kondisi 3, 5, 0 kan. Jadi itu semua yang masuk nih kayaknya. Untung aku nakat bro, bro. Aduh. Jadi asing gak masuk ya nih. Bandar Dito ini kerjaannya nih. Ini ya mungkin apalagi PH nih. Dapetan minggu depan udah mulai akumulasi kan. Kita lihat aja.
PH. PH sama ini pasti. Nah, waduh. Waduh, no, no. Frekuensi spike pun enggak ada. Ah, enggak ini bahaya semua ini sih. Aduh, aduh. LBF. Oh, kalbeku lumayan ini. Itu LBF ini ya, tapi enggak naik-naik ya. Iya, ini kayaknya emang lagi dipantau nih kayaknya. Soalnya kalau kondisi 5 itu apa, Yur? Kondisi 5. Oh, itu nilainya lebih besar lebih besar hari dari ketiga. Hari ketiga lebih di hari ketiga bagi hari pertama lebih besar dari 2,5. Jadi frekuensinya. Kalau ini masih 1,5 aja perbedaannya. Oh, jadi 29%. Soalnya gue MKB itu bingung tuh jual beli jual 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 beli beli. Jadi ya kayak sengaja emang sengaja dibuat sama asing ini buat jual beli aja ini. Ini berarti ini lagi konsolidasi kalau misalnya kayak gini doang mah. Jual beli ini. Tapi dari referensinya sih positif. Berarti ya lagi walaupun konsolidasi tapi akumulasinya positif ya. Jadi kalau kayak gitu sih bisa 2 minggu 3 minggu bisa konsolidasi nih kayaknya nih. Ya. Konsolidasi ini kemungkinan besar ini mah. Nah, nggak baca grafiknya aja udah tahu udah konsolidasi. Oke, berikutnya Akra. Akra ini punya aku nih Akra nih. Nah, ini juga bagus ya. 10, 15, 13, 5. Ini jual, tapi beli lagi di 25. Akumulasi Desembernya positif. Jadi ya aku asing lagi akumulasi juga nih. Masalah masuk Morgan juga kan Akra kan? Iya, masuk JP Morgan dia. Benar berarti. Oke, jadi enggak salah kita kan. Kemudian Telkom ya, Telkom Friend. Oke, kemudian Telkom LKM. 4 5 2 3 7 18 urut ya terakhir 52%. Lumayan juga, Bu. Tadi grafik Telkom gimana? Di terakhir ini ya lagi peran ya? Iya, lagi mantul. Oh, pantes lah 52%. Tapi baru mantulnya baru. Berarti kemungkinan besar minggu-minggu depan tuh naiknya Telkom nih harusnya nih. Soalnya naiknya juga drastis 52% masih masuk. Kemungkinan besar ini karena mau interest. Sejadi ya. Jadi oke, friend. Nah, asing semua ini harusnya. Masuk iya, 5.4108. Nah, cocoklah kemarin masuk ini akumulasi. Iya sih. Itu cocok akumulasi nih. Di friend tuh makanya aku juga masuk friend masalahnya Jot. Jadi aku yakin nih kena ininya. Oh, ini melakukan masih pelan-pelan, aman. Oke. Okay. Masuk hajar kan gitu. Bisa. Wah, ini juga ya, 10, minus 2, 3, minus 18, minus 94, lebih lagi. Masih konsolidasi lagi, jualan. Ya. Ini masih konsolidasi. Konsolidasi ini. Bakatlah konsolidasi ini. Oke, MCN. MCN. Bagus tuh tapi ini. Oh iya ya, kontras ya. 9, 23, 10, 21, minus 6, 19, 20. Oh ini akumulasi loh. Kemudian SCMA. Nah, ini juga saham ini nih, saham favorit gue nih. Minus 13, 4, 27, 28, minus 4, minus 3, 0, 23 langsung lagi. Oh, ini akumulasi nih bener ya. Rekomendasi lah kalau misalnya SCMA. Apalagi kemarin katanya ada katalis nih, ini kan mau buyback SCMA. Jadi bisa sebagai bahan perhitungan lah untuk ya, yang tadi ini. Yang ditandai kuning ini yang akumulasi asingnya kuat gitu ya. Ya, kalau dari semen ada JSMR, SNGR, WTP, properti ada PWON ya. Terus di nikel-nikelan ada Inco, Nikel, UNTR, Antang, sama di ini SCMA ya. Kalau konstruksi malah ini ya, lagi mesti inilah ya, jualan. Konstruksi kan belum ada yang asingnya kuat. Tapi kalau misalnya banyak yang masih akum itu bisa ke ini mulai akum ya. Bikin yang ini nih si Wika sama Adi bisa masuk lah. Soalnya kan juga masih akum dan juga W-nya kan dari kemarin kan kata Jo tadi kan secara teknikal juga masih naik atas kan. Jadi masih bisa masuk lah Wika sama Adi. Ada pertanyaan teman-teman?
Kalau Sam Pak Yudi, Sam. Same, same. Oh, ding masuk kami kemarin nih. Oh, same. Oh, masuk kami ini santai aja. Bagus banget itu. Oke. 21,5. Di rekomend nih, aku udah masuk kemarin masalahnya. Harusnya Vicky beli ini, jangan yang Epic. Same. Same nih rekomend enggak dibeli, Jot. Udah beli kok ya, Sami ya. Mantap. Belum, belum. MTK enggak beli karena SMA enggak jadi. Alis kalau ACST juga, Pak. Hah? ACST. Kalau ketemu sama-sama gini gua ngomong yang di grup live, jangan disimpan sendiri. Ampun, Pak. Perbankan enggak ada perbankan, perbankan. Itu cuma hamin satu. Hamin satu doang yang gedenya. ACST masih kecil. Harus dipantau lagi nih, walaupun masuknya gede, tapi sebelumnya kecil loh. Masih kan? Oh iya, masih bulat ya. Wah, tar- PPF? Wah, CST ini banget nih. Lanjut. Akset kayaknya tunggu dulu lah, masih pantau dulu lah. Daripada masuk sekarang kayaknya nggak terlalu tahu riskan. Tadi Ori nanya itu tuh perbankan tuh. Apa tuh? Apa? Ya apa aja? BCA, Pak. BCA. Oh, BCA pasti ini. Oh, ini masuk. Oh, gila. 83%. Ini akumulasi kuat. Ini kemarin kalau misalnya ini syariah aja, kita langsung beli. Tapi masalahnya tinggal tunggu aja nih, soalnya kita kan harusnya begitu kita naik drastis, harusnya yang bank kayak gini akan naiknya kencang sekali pasti. Enggak lah. Saham-saham ini kan saham-saham gendut-gendut. Enggak mungkin lari kencang. Kalau mau kencang itu pasti saham yang ringan. Receh. Buka maksudku naiknya terus-terusan gitu. Tetap bisa gitu maksudku. Enggak langsung kencang maksudnya naik 20%. Maksudku yang bakal potensinya naiknya terus loh maksudnya. Oke. Terus apa lagi? Ada pertanyaan lagi teman-teman? BPF. Apa? BPF. Oh, udah mulai akun ya. 14 baru jualan ini kan nih. Iya, baru jualan memang jatuh yuk. 25 23 udah PPS. Menin tunggu 2 kan baru hari kemarin ya. Ya, seminggu lagi lah ya. Kalian pantau dulu lah. Ini terlalu datanya masih terlalu tipis masalahnya. BNI, BBNI. Alif tadi apa nih? LPPF ya. Sama nih. Matahari hari ya. Hari ya. Fadlan minta doi itu yang clean ekro. Tip dat dat. Oh iya doi. Sebelumnya ini mutu pantau dulu jat pantau. Ah doi. Oke sih, tapi baru jualan. Belum lah. Baru kemarin ya mulai lagi. Oh, iya, baru jualan. Baru kemarin jualan mulai lagi. Nih. LPPF. Bentar ya, berarti doit, pantau, baru jualan, selesai jualan nih berarti. Oke, LPPF. Ini juga saham bagus nih, aku baru masuk juga nih, LPPF. Wow, makanya bener ya, 20%, 25%, 45, wow. Mas, jod, please. Sip. Ada pertanyaan lagi teman-teman, ya. Request lagi apa? MDKA. MDKA. Dia akumulasi loh itu MDKA ini. Tuh. Tuh kan bener ya. Tuh. 17, 26, 1, 12, 31, 25, 40%. Ya. MDKA. Itulah HMSP Vicky lah kasihan nanti dia. udah dijual semuanya jual kan. Oh iya. Jual ya. Lari juga ya, lari juga ya. Si Dita senang kali ku jual semua udah. Coba ketelan dulu. Oh, jual HMSE maksudnya WII enggak? Enggak. Sama aja. Aku ngikutin Kodri malah beli baja atau kau. Coba dulu baca kau kan. Untuk jual komik ini jual terus nih, harusnya kau jual tuh dekat mana dekat kita ini tempat. Baca Kodri kan dulu baja. Justru kemarin tuh Yud, harusnya dia bisa nembus 1000 2000 malah ternyata ya itu gara-gara Sri Mulyani mang anjing. Ya.
Kok emosi, Wak? Emosi, ya. Karena tuh sekarang prediksi aku 2000 baru ku jual, malah tiba-tiba drop kan anjing. Seru ya, Bu. Udah lihat kan dari dulu. Gak bisa, gak bisa tuh daripada mati penasaran ya kan. Nah, kalau baja ini, kalau baja itu kenapa aku keluar kemarin setelah turun itu? Karena aku 0% semua, gak ada asing masuk ya. Aku gak berani. Itu retail lokal. Gak berani. Isinya teman-teman Godri kali itu. Kan emang goreng-goreng yut isinya. Si Godri sendiri yang angkat itu. Makanya kemarin lagi masih floating profit, tak jual semua udah. Okay. Paling tahan 3 hari jual lagi tuh. Ada ya, lagi teman-teman request. Kodri beli 1200 tuh, 60 juta. Betul. Aku rekomendasi Wood juga bagus, Wood. Oh, Wood ya. Oh iya. 45. Ya, kalau yang kemarin Sochimo itu asing. Coba lihat ya, Sochi. Enggak malah. Oh, enggak ya. Lokal ya berarti ya. Lokal. Soalnya lagi ada yang pom-pom juga ini. Ya, berarti ya. Ya, bandar-bandar itu lah berarti. Oh, ya, aku... TS berarti tuh. Oh, udah aku udah pasang TS aku. Pokoknya Senin keluar orang tuh kayaknya. Iya, makanya aku udah pasang cut loss, udah pasang TS aku. Karena aku yakin Sochi masuk, tapi masalahnya 0%. Coba aja kan dulu kan. Pokoknya pasang cut loss, pasang TS itu aja lah udah. Masuk naik syukur kalau enggak ya udah. Ada lagi pertanyaan teman-teman. Bismillah, Pak. Wim ya. Wim. Kawannya Vicky nih. Mak aku pengen beli itik nih gara-gara Yudi kemarin. Oh, itik mantap itu, mantap itu itik itu. Kan gue udah bilang itu, mantap itu itik bisa beger-begeran di mutusan itu. Itu masanya tuh itik itu rokok kretek itu gulung sendiri. Iya makanya masuk nggak nih kita yuk ke itik ya. Enggak, itik ini pasti belum mau ya. Ya. Saham rokok itik ya. Saham rokok idolaku, Jon. Gimana lo? Di awal masih 10.1%. Aku terakhir ini yuk. Apa kamu kertas? Kertas. Apa? Aji. Teki mama YNKP. Oh iya YNKP. Teki oke lah. Ya. Mulai mulai akumulasi 2 hari terakhir. Ya udah ada sih kami. YNKP punya Vicky sampai. Kan aku juga beli Jon Kate itu. Asing mulai kemasi. Oke, siap. NKP. NKP. Mantap ya. Harusnya kok tinggal sabar-sabar aja. Mantap ya. Oh, sabar-sabar. Tapi tinggal minta duit nasabah ojek dikit lagi aja nih buat masuk lagi. Ada job sih yang bisa ditipu-tipu job. Tetap lah ini main NKP. Oke, udah jam segini. Yes. Mungkin kita ini kita akhirin dulu lah ya. Makasih banyak Ojo, makasih banyak Yudi. Makasih banyak teman-teman semua yang hadir. Terima kasih buat semua. Semoga bisa cuan ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua ya.